kasih makan. Terus saya kasih makan. Makasih Upacar. Ada walaupun. Yang. Dia suka banget hewan sih memang, masya Allah, sama kayak mami ya. Kita mau berangkat ke Bali, alhamdulillah. Akhirnya jalan-jalan, walaupun ya, cuma kita sebentar sebelum kita kerja lagi. Ya, alhamdulillah hari ini udah peraturannya udah nggak ada tes. Iya, udah nggak ada PCR, nggak ada antigen loh. Antigen dan segala macam untuk kalau keluar negeri kita belum tahu. Oke, nanti kita ngurung dulu ya guys. Industrial tapi dikelilingin sama hijau gitu semuanya, pohon-pohon. Sini misalnya udah jinak-jinak kok ya, jadi bisa dilihat dari sini. Oh, bisa ya? Lumayan. Ya. Alhamdulillah kita udah sampai Bali sih. Sama Mbak Ayu di antar ya. Kita mau lihat rusa dulu. Ukasha mau lihat rusa. Akhirnya ini ya, ini soalnya. Oh, kita bisa kasih makan rusa, Kasya? Iya. Yeah. Terus kasihnya tuh, Kasya lagi apa? Halo. Kasya kembaran sama Mami. Pagi. Ya, mamanya dulu. Mau pegang, Mami. Mami. Rusanya banyak banget ya. Ini cuma betina, Kak, ya. Wah, ada rusa semua. Jadi gini, gue yang kaget. Kasih emang gak takut ya. Iya. Dikini dong. Jinak banget rasanya ya. Kamu udah biasa sama manusia. Lu lihat tuh guys ya. Makan apa? Misalnya makan wortel. Gak mau, yang panjang. Coba yang panjang. Panjang ada ya. Hei, bos. Lucu banget. Dia excited loh. Boy. Namanya Boy. Ada Boy namanya yang jantan itu yang ada panggilan. Boy. Kasih. Ikuti loh rusanya semua. Itu Bambi ya, kayak Bambi. Mukanya. Lucu ya. Bagus ya. Makasih makan sini. Pegang nanti rusanya ke sini. Kasih makan. Terus saya kasih makan. Makasih Upacar. Ada lagi kok sebentar. Kenapa ini dia kasih makan rusa? Kasih ngasih makan rusa. Iya, dia lagi punya. Nanti kita kasih makan kangkung juga ya, walabi. Oh, ada walabi. Yang. Nah, gigit kok dia. Oh, ada yang itu. Nah, ini si Boy namanya, Kak. Ada tanduknya yang satu. Boy. Bagi tisu basah. Ini gini, kalau mau ngasih makannya gini. Kayak
pegang, ya. Pegang. Terus kasih. Tuh, lidahnya udah keluar-keluar, kasih ya. Oke, bentar ya. Senyum lagi. Happy ya, aku juga. Biasanya nangis loh, Mak, kalau dicari hutan. Nah, sama kucing. Iya. Dia. Ini senang dia. Cuma hewan ya. Udah, Ukasya mau ngasih rusa lagi. Kita ketinggal lagi yuk. Yuk, dadah rusa. Kalau mau mendekat boleh, Kak. Kijangnya lagi mager, udah dekat tuh. Mau lagi. Mau ngasih makan lagi? Mau? Iya tuh, rusanya lagi nunya. Iya. Ini tuh, mau ngasih lagi? Makasih. Makasih lagi, pintar banget. Lagi nunya. Lagi nunya sebentar ya. Tuh dia datang tuh, Kasya. Bagus baru, banget ya ternyata. Baru kesampean di sini ya, sayang. Ke sini ya. Oke, kita naik. Apa itu, kita mau lihat burung. Ini sebenarnya yang senang Ukasya apa ibunya? Enggak, dia tuh dia dikasih ini udah gitu enggak nangis lagi. Ini kayak harus abinya deh yang bawa. Iya, sini. Lihat ya, Abi. Ya Allah, lucu banget tuh Kasya. Mana burungnya? Mana burungnya, mana Kasya? Hah? Ngikut di strollernya Kasya burungnya. Iya. Aduh, gimana nih Kasya? Dia mikir gimana cara ngambilnya ya. Dia pengen ngambil burungnya. Gimana cara ngambilnya ya? Yo. Mau diambil burungnya. Usaha lo dia, usaha lo dia. Allah, Kasya. Iya. Ntar Mami ambilin ya. Coba nih Abi bentar. Lihat Kasya. Jangan, mas, jangan deh. Takut ditarik, kasihan burungnya. Soalnya kalau gitu kucing ditarik, tolong mas. Ambil aja ya. Iya, kita sayangin aja. Nanti kalau Kasya udah besar boleh dipegang-pegang ya. Nih lihat nih, cantik banget burungnya. Dia suka banget hewan sih memang, masya Allah. Sama kayak Mami ya, sama kayak Mami Siren juga. Oh. Sama banget kayak abinya ya. Beda banget sama abinya. Iya, jangan-jangan ya. Abinya nggak terlalu suka. Jadi sayang sini, Mami pinjam tangannya Ukasya. Pegang sini, pegang ya. Karungnya boleh kak. Ya. Dia gemes. Mau lagi ya. Makan kita nih. Baru jam 11 sudah makan aja. Tadi makan bubur sarapan. Mau jadi apa? Masya Allah, alhamdulillah. Katanya mau syuting. Ini pertama kali aku ke Bali itu. Namanya cuma kayak berapa kali maksudnya gak jadi-jadi mulu kan. Yeah. Ternyata aslinya lebih bagus daripada yang orang-orang foto, terus aku pikir, oh ya udah, zoo aja, ternyata sih bagus banget. Tapi ternyata ini juga berkembang terus dari dari yang 1 hektar sampai sekarang udah 10 hektar. Insyaallah. Udah besar. Lihat banget. Jadi makan belakangnya ada zebra, ada burung unta. Pas aja. Belum mengerti kita gitu kan. Jadi seneng banget. Experience baru kan buat dia. Biasanya ngelihat hewan-hewan itu kan di buku. Buku sekalian dia kan buku yang hewan-hewan. Sekarang lihat langsung, jadi kayaknya dia excited banget. Ya Ukasya. Sini yang ini deh. Iya, Mbak.
siang. Iya. Ini kita punya Singaprikan, Kak ya. Ini namanya Alex yang jantan, umurnya 13 tahun. Yang itu lagi satu poki, yang betina dia pasangan umurnya 10 tahun, Kak. Jadi sini kita bisa join on feeding pakai tongkat nanti ya. Udah, siap? Siapa yang duluan? Oke, siap. Oh, lepas masker. Oke, kita pegang tongkat nih ya, tangannya kedua di sini, kakak dia akan berdiri di sini. Oke. Okay. Gimana ekspresinya kakak? Silakan kalau kalian. Ya. Alek panggil dia kak, Alek. Iya, nyam-nyam Alek. Wow. Alek, judul Alek, kuat kak. Wush, kuat banget. Lihat semerah semerah. Ya udah kasihan yang. Alex namanya. Kali kita kasih makan Alex. Alex masih lapar ya Alex. Alex. Enggak, jangan sentuh. Oh, enggak boleh sentuh. Yang kecil enggak mau turun dia. Eh, iguana. Mana? Ini tamu tengah ngirim makanan. Nah, dia ke situ. Dia ke situ. Kamu mau ikut? Mau ikut pulang? Dah. Ayo. Nih, bosnya ngantuk, Bos. Bos. Ngantuk, makasih ya, kasihan. Bos, loncatnya gausah. Gimana bunyinya? Oh gitu. Oh gitu.